Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sarjana Pertanian Channel. Di video kali ini kami masih memberikan tutorial seputar sosial media ya. Sekarang tutorialnya yaitu mengenai tentang cara menghapus daftar riwayat panggilan yang ada di telepon. Nah, bagi kawan-kawan yang bingung cara untuk menghapus riwayat panggilan, caranya cukup mudah ya. Tetapi sebelum menghapus riwayat panggilan tersebut, saya akan memberikan satu tambahan tutorial ya, cara menghapus keseluruhan pesan yang ada di telepon Anda. Yang pertama, kita buka pesannya dulu. Ini caranya cukup mudah ya. Bagi kawan-kawan yang bingung dan hanya bisa menghapus satu persatu pesan, caranya cukup mudah untuk menghapus semua pesan sehingga pesannya bisa kosong. Nah, caranya tinggal klik di sini ya, di edit ya, klik di edit, kemudian klik semua, kemudian klik hapus. Apakah yakin ingin menghapus 475 dialog? Hapus. Nah, sekarang seluruh pesan sudah dihapus. Bagi kawan-kawan mungkin biasanya menghapus pesan secara satu persatu ya, step by step, namun memakan waktu yang lama. Nah, cara untuk menghapus keseluruhan pesan yang ada di telepon ya, caranya seperti ini ya. Sekarang seluruh pesan telah kosong. Nah, sekarang langsung saja ke tutorial intinya, yaitu cara menghapus riwayat panggilan. Klik di telepon. Nah, ini akan muncul riwayat panggilan ya. Ini sangat banyak, ini kalau saya scroll ke bawah ini semuanya sangat banyak ya. Cara untuk menghapus riwayat panggilan ini, sebelumnya kami mohon maaf, ini nomor HP-nya di blur ya, agar nomor HP ini tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, cara untuk menghapus seluruh riwayat panggilan ini, caranya cukup mudah, hampir sama seperti cara menghapus pesan tadi. Caranya klik di edit di sebelah pojok kanan atas. Kalau sudah klik semua ini, nah, bagi kawan-kawan yang ingin menandakan satu persatu ya, bisa, silahkan tandai satu persatu. Namun di sini tutorialnya untuk menghapus semua riwayat panggilan. Caranya klik di semua ini, kemudian klik di paling bawah ini. Ini ada 19 riwayat, kemarin sudah saya hapus ya. Kalau sudah yakin, klik hapus. Anda yakin ingin menghapus semua daftar lagu. Ini yang daftar lagu ini merupakan daftar riwayat panggilan ya. Oke. Nah, sekarang sudah kosong. Daftar riwayat panggilan sudah kosong. Begitu juga pesan yang ada di HP telah kosong. Nah, begitulah kawan cara untuk menghapus daftar riwayat panggilan secara keseluruhan. Dan juga di sini ada tambahan ya, cara menghapus seluruh pesan dalam waktu yang sangat singkat. Saya rasa kawan-kawan semua dapat memahaminya. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat, silahkan share. Seperti biasa, mohon kritik dan sarannya untuk terus membangun channel ini ke depan. Demikian video kita pada kali ini. Sampai jumpa di video-video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.